warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Di video kali ini sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir, like dan subscribe. Jadi ini for the first time aku bikin video di YouTube, karena sebelumnya aku cuma aktif di Instagram aja. Jadi buat teman-teman yang mau tahu update selanjutnya video aku di YouTube, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, jadi sesuai judulnya, aku mau bahas tentang produk lokal yang lagi aku suka banget dan yang lagi aku pakai juga selama 2 bulan kebelakang, yaitu produk dari LC Skin. Yang pertama ada LC Skin Deep Cleansing for Normal Skin. Selanjutnya ada Radiant Skin Serum by LC Skin. Yang pertama yang mau aku bahas itu LC Skin Deep Cleansing. Ini tuh for normal skin. Maaf guys, aku nervous sebenarnya. Oke. Jadi deep cleansing ini tuh berfungsi untuk ngangkat make up kamu, dan sebenarnya jujur aku tuh di awal tuh underestimate banget sama produk ini, karena pas LC Skin kirim aku ini, aku ya cuman kayak oh itu buat ngebersihin make up gitu kan, tapi ternyata pas udah aku pakai ini tuh seriusan bekerja banget buat ngehapus make up. Setebal apapun make up, ini tuh kehapus banget sama ini. Dan yang paling aku suka, dia ini gak buang-buang kapas gitu guys. Jadi gimana ya, kalau menurut aku ini tuh hemat sih. Jadi kan biasanya kalau pakai misalnya atau apa, jadi banyak kapas yang terbuang gitu kan, tapi kalau pakai ini enggak gitu. Terus yang paling aku suka juga, dia ini ada kandungan citric acidnya. Jadi citric acid itu fungsinya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di pori-pori tersumbat kamu. Terus dia juga kayak exfoliate ringan gitu, terus kayak buat kerutan dan lain sebagainya. Ini tuh pokoknya oke. Nah ini tuh bentuknya gel gitu, jadi kayak gel gini. Terus ini tinggal di oles-oles ini ke muka. Nah tinggal diusap gini aja sampai si makeup itu benar-benar keangkat atau luntur ya. Terus aku juga suka ini karena ini travel friendly guys, jadi beneran apa enak dibawa kemana-mana gitu, nggak ribet dan nggak berat juga. Oke, ini udah beres dan aku mau cuci muka dulu. Sebenarnya ini bisa pakai kapas ataupun anduk hangat gitu, tapi aku mau langsung pakai air aja dan pakai cuci muka. I will be back. Oke, ini aku udah beres cuci muka dan beneran kerasa banget si make up yang tadi tebel itu tuh beneran keangkat dan bersih banget sih wajah aku. Nah, sebelum aku lanjut ke serum, aku mau pakai toner dulu. By the way, aku pakai toner dari Viva Face Tonic yang Bengkuang. Aku suka banget sama toner ini karena aku merasa toner ini tuh kayak mencerahkan gitu. Nah, oke, sambil nunggu si tonernya meresap, aku mau ngobrolin soal si LC Skin Radiant Skin Serum ini. Oke guys, jadi aku udah habis 2 botol si LC Skin Radiant Skin Serum ini. Dan ini adalah bulan kedua aku pakai si LC Skin Radiant Skin Serum, makanya aku mau sharing ke teman-teman sebagus itu serum ini untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Bukan ngilangin jerawatnya ya, tapi noda bekas jerawat. Karena permasalahan kulit aku itu adalah noda bekas jerawat yang susah banget hilang. Jadi waktu hamil itu aku tuh benar-benar break out parah, yang jerawatan banyak gede-gede di bagian pipi. Dan setelah melahirkan itu adalah PR terberat buat aku. Apalagi aku tuh menyusui, jadi aku benar-benar pilih-pilih yang namanya skincare. Dan so happy banget pas aku ketemu sama si Asia di Citra Skin Serum ini, dan langsung cocok di aku.
aku bener-bener kayak, oh my god, kemana aja, kok aku baru nyoba si serum ini gitu kan. Oh ya, ini aman untuk ibu hamil dan ibu susu ya guys. Terus ini tuh dia tuh teksturnya kayak air, bener-bener cepet meresap, jadi gak butuh waktu lama buat meresap di kulit. Nah kayak gini tuh, bener-bener encer kayak gini. Dan ini tuh aromanya lumayan cukup menyengat, kayak bau kimia gitu, tapi mungkin itu adalah efek dari obat-obatnya gitu. Nah awalnya pas pakai serum ini tuh emang agak cekat-cekit banget di wajah waktu hari pertama, hari kedua mungkin itu obatnya lagi ngefek, lagi meresap banget di kulit, jadi so far aku gak apa-apa karena hari-hari selanjutnya biasa lagi. Oh ya, aku biasanya pakai ini tuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Sebenarnya ini bisa dipakai cuma di daerah yang ada lokasi rawatnya, tapi aku pengen dipakai ke semuanya biar semuanya merasa. Karena yang aku rasain selama 2 bulan ini, semenjak aku pakai serum itu, si warna kulit aku tuh jauh lebih merata. Apalagi si noda hitam, aku tuh kan punya dryness sini. Kelihatan gak sih di kamera? Ini tuh tadinya kan si bekas jerawat itu tebel banget warna hitamnya, dan sekarang tuh kayak lebih memudar, kayak lebih coklat dan kayak mau hilang gitu loh. Walaupun emang belum hilang banget, tapi so far progresnya kerasa banget di aku. Nah ini tuh cara pakainya cuma gini aja, pijet-pijet, itu enak. Nah udah meresap nih, walaupun sebentar tapi dia cepet banget gak resapnya, makanya aku suka. Oh ya, si serum ini tuh ada kandungan kandungan whitening agent. Nah si whitening agent itu emang difungsikan untuk mengurangi produksi melanin. Nah si melanin itu adalah pigmen hitam atau noda hitam. Jadi emang ini khusus untuk reduce dark spot sesuai sama klaimnya. Reduce dark spot, luminous skin, smooth and glow. Pas bangun tidur emang kerasa banget. Kalau sebelum tidur pakai ini tuh pas bangun tuh emang kayak kerasa lembut, terus glowing gitu sih muka tuh. Glowingnya bukan glowing yang hinya yang berminyak itu bukan, tapi kayak glowing jauh lebih cerah gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Ya pokoknya ini serum the best banget deh, makanya aku pengen share serum ini ke teman-teman, berbagi pengalaman, dan juga aku mau bagi serum ini untuk satu orang pemenang yang ikutan giveaway aku. Caranya bakalan aku tulis di description box di bawah ini. Nah guys, periode giveaway-nya itu tanggal 30 November sampai 5 Desember. Jadi nanti aku bakalan umumin pemenangnya tanggal 5 Desember di Instagram aku. Jadi kalian juga jangan lupa follow Instagram aku @endahmood. Thank you so much for watching. Mohon maaf kalau misalkan masih banyak kurang, ngomongnya masih belepotan dan lain-lain. Aku masih banyak belajar. Dan thank you so much. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Bye.